Pemirsa, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusidibil menghadiri acara She Speaks, Perempuan Punya Cerita, yang digelar di Gedung Sekretariat Kabinet Jakarta. Dalam acara yang mendukung perempuan untuk maju, Angela Tanusidibil mendorong perempuan Indonesia untuk terus berperan di setiap lini bangsa. Staf khusus Presiden Joko Widodo bidang sosial, Angki Yudhistia, menggelar acara She Speaks yang mengangkat tema Perempuan Punya Cerita. Digelar di Gedung Sekretariat Kabinet, acara ini dihadiri Women Parekraf Angela Tanusudibyo. Acara ini membahas peran perempuan dalam pembangunan dan perempuan dengan disabilitas menghadapi tantangan ganda kehidupan. Angela Tanusudibyo yang juga Wakil Menteri Perempuan termuda dalam Kabinet Indonesia Maju mendorong peningkatan representasi dan partisipasi perempuan terus digalakkan untuk Indonesia yang inklusi. Kenapa ini penting? Karena dengan ada representasi, dengan ada partisipasi, maka kita bisa menciptakan role model yang baru, yang menjadi inspirasi-inspirasi perempuan yang lain. Kita bisa menambah jumlah dari mentorship yang bisa membantu, saling membantu untuk saling memberikan mentorship. Kepemimpinan perempuan dalam pemberdayaan politik dikaitkan dengan pembuatan kebijakan yang jauh lebih inklusif. Dalam acara She Speaks juga diluncurkan electronic book milik staf khusus Presiden Bidang Sosial Angki Yudhistia yang berjudul Menuju Indonesia Inklusi. Tim Liputan iNews melaporkan.